Al-Hadid ayat 2223. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma usaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi ini dan juga pada dirimu, ma'asubah min musibatin fil ard wala fi anfusikum, dan juga pada dirimu, illa kecuali sudah tertulis di lauh mahfud sebelum kami mewujudkannya. Dan yang demikian itu, inna dzalika 'alallahi yasir, yang sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Jadi udah ada tulisannya, kita akan mengalami hal itu. Tidak ada yang tidak tertulis dan sudah nyata, sudah terjadi. Tidak ada kejadian yang tidak diketahui Allah, yang tidak tertulis dan sudah nyata terjadi. Likaila ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang demikian itu supaya kamu tidak terlalu berduka cita dengan yang luput, dengan kejadian yang tidak cocok, dan jangan terlalu gembira dengan apa yang Allah berikan padamu. Syukur harus, terlalu gembira yang jadi ujub tidak boleh, karena sudah tercatat. Dan Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Sudah. Wah, coba ya kalau orang tua saya bukan yang ini. Tidak bisa, sudah itu garisnya. Kita harus lahir dari bapak yang ini, dari ibu yang itu. Coba kalau saya ini ganteng. Enggak bisa, udah itu jatahnya. Hidung segitu, warna kulit begitu. Enggak boleh, terima. Makanya dengan seperti itu, hadis yang pasnya adalah begini. Bagaimana dengan yang sudah terjadi? Ridho. Faman radiya falahur ridho. Barang siapa yang ridho dengan apa yang sudah terjadi, takdir Allah, maka Allah ridho kepadanya. Kalau kita ridho, hati kita dibuat tenang oleh Allah. Masalah itu akan lebih mudah kita jalani dan berpahala. Kalau kita tidak ridho, kita menderita, dibuat sesek hatinya oleh Allah, masalah jadi lebih rumit dan jadi dosa. Kita ini milik Allah, hamba Allah, sesuka Allah mau menakdirkan apapun kepada kita. Pasti baik, walaupun menurut nafsu tidak cocok. Tiap orang punya kapling takdir masing-masing. Tiap perjalanan waktu ada episode-episodenya. Nggak akan monoton. Seibu sebapa saja beda-beda takdirnya. Benar? Ridho hadirin. Terima. Kalau udah nasi jadi bubur, terima sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, sambal. Jadi bubur ayam spesial. Terima. Saya sekarang lagi paro begini, terima. Mau enggak terima gimana suaranya? Nikmati saja episode itu. Ya. Jadi kalau kita nerima, langsung lega, emang ini garis hidup saya. Pasti ada kebaikan di sini. Tapi saya ketipu, di sana ada kebaikan. Coba yang rugi itu yang mana? Yang kecopetan atau copet? Yang rugi yang mana? Aduh, jangan bikin jengkel hadirin. Mana yang rugi, yang kecopetan, yang nyopet? Nyo atau ke?
Tuh dua-duanya barang. Yang pasti rugi tuh yang nyopet. Kalau kita kecopetan, berarti ini ada karunia di sini. Mungkin uang itu bakal jadi masalah kalau di tangan kita. Atau Allah akan menambah pahala lewat hilangnya atau menggugurkan dosa, ya. Enggak ada bahayanya kecopetan. Yang pasti bahaya itu yang nyopet. Dia celaka oleh keburukannya. Kita jadi rugi kalau kita enggak ridho dengan takdir itu. Udah ngelamar, tiba-tiba batal menikah. Gembira atau sedih? Ya mendingan batal sebelum nikah daripada batal sehari sesudah nikah. Dengar ya, apapun yang sudah terjadi, ini qadarullah. Nah dalilnya, ini hadisnya sahih. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabu ilallah minal mu'mini do'if. Mu'min yang kuat lebih baik daripada lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kulli khairun, dan pada keduanya ada kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah, antusiaslah dengan apa-apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah. Wala ta'jaz, janganlah kamu malas. Dengar nih lanjutannya. Wa in asabaka syai'un, dan jika menimpa kepadamu sesuatu, fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Jangan ngomong duh seandainya begini saya begini, seandainya begini begitu. Tidak boleh. Walakin qul qaddarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah. Allah berbuat apa yang Dia kehendaki Allah lakukan. Fa innallahu taftahu amala syaitan, karena perkataan seandainya seandainya membuka pintu tipu daya setan. Udah qadarullah wa ma syaa fa'al, itu katakan. Udah, emang udah begitu. Assalamualaikum, bersama Saling Sapa TV.